Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di pagi yang cerah di hari Minggu. Sekarang aku mau riding pagi tipis-tipis bersama motor kesayangan Yamaha Aerox Connected. Sebelum berangkat, aku mau sedikit membahas tentang Yamaha Aerox ini di bagian jok. Di sini joknya sangat lumayan lebar ya untuk jok sininya. Aku suka desainnya. Desain joknya ini semacam sedikit mewah. Ada jahitan putih di sini. Terus ada kayak motif apa ini? Bentuk. Terus ada tulisan Aerox. Untuk joknya sendiri sih enggak keras-keras amat, cuma enggak empuk-empuk amat ya. Ya, sedengan lah untuk jok sebuah motor. Mari kita buka lagi. Joknya seperti apa di dalamnya? Seat. Oke. Tinggal untuk membuka jok, kita tinggal arahkan ke open. Terus kita tinggal pilih mau buka fuel atau seat. Kalau fuel dipencet maka akan ke tangki bahan bakar. Bensin di sini ada bukaan seperti ini, biasa, simple. Sekarang aku mau pencet seat. Gitu. Oke, udah terbuka, tinggal dibuka begini guys. Di dalamnya ada sarung tangan, masker. Ini nano-nano jas hujan sama stiker-stiker aku. Aduh, jatuh rek. Terus aku sukanya dari motor ini adalah bagasi yang sangat lumayan luas ya. Ini udah helm in, mungkin full face, tapi aku belum pernah nyoba full face yang T-Cross ini. Jadi ya, menurutku sih lumayan untuk menampung beberapa barang di sini untuk riding. Terus di sini ada VIN atau nomor angka di sini ya. Kita bisa kalau misalnya cek fisik di sini. Terus di sini ada tulisan Motorcycle Connect Yamaha. Ini ada gambar kayak gambar internet ya. Jadi ini bukan motor bisa wifi ya. Ini bukan lambang wifi ya, bukan kayak warung kopi atau apa gitu. Ini adalah Y Connect. Jadi yang bisa connect ke HP lambangnya seperti ini. Jadi bukan wifi warkop ya. Jadi jangan minta password wifi ini ya. Terus di sini ada aki sama apa itu perangkat lain yang di dalam sini untuk konekan ke HP. Terus yang baru aku sadari ternyata setelah sekian lama aku punya motor ini adalah di sini. Kan di sini ada semacam skat gini ya, bentuknya seperti ini. Nah, di balik ini aku baru tahu, baru sadar bahwa di sini ada bahan barang tersembunyi di sini, yaitu tool berupa obeng. Aku baru sadar setelah berapa bulan, 1-2 bulan lah, baru sadar kalau ada ini. Ternyata kirain udah nggak dapat tool dari pihak
Yamahanya, ternyata aku dapat ini, dan ini tersembunyi di sini guys. Aku baru sadar ternyata terhalang oleh ini, jadi kalau sekilas seperti ini nggak terlihat ya. Ternyata setelah diteliti ada obeng ternyata. Ya udah, kita berangkat riding tipis-tipis guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Hari ini Minggu ya, jadi lumayan rame jalannya untuk ya apa itu namanya, olahraga atau jalan-jalan pagi bersama teman-teman atau keluarga. Ini ramai juga di sini tempat anak olahraga atau jalan pagi. Jam menunjukkan 7.30 guys, jadi udah mataharinya udah terang banget. Riding ini menurut aku sangat dibutuhkan sehari-hari ya, menurut aku. Karena kalau kemana-mana aku selalu riding pakai motor. Ya, begitulah. Mungkin segitu dulu ya vlog kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe ini, channel ini, Wah Darul. Instagramnya juga ada darul_wl. Terus jangan lupa komen, kritik dan saran kalian, share dan like ya. Mungkin segitu dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.